finally back in Bali. I'm about to go and pay for my car park ticket now. I parked at the airport, which is like the most ridiculous and most expensive place you can park a car here long term. Seorang bule tercengang dengan tarif super mahal di Bandara Ngurah Rai, Bali. Bule tersebut ditariki tarif parkir sebesar 9,6 juta rupiah. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Jack Morris pada Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Diketahui bule itu memarkir kendaraannya selama 2 bulan, mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 2021. Ia menceritakan tak punya waktu mengatur parkir jangka panjang, dan menjelaskan parkir di bandara dalam waktu lama merupakan ide konyol. Hingga kini, video bule yang mengeluhkan biaya parkir di Bandara Ngurah Rai Bali sudah ditonton lebih dari ratusan ribu kali, dan menuai komentar beragam dari warganet.